Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Imi Arayan dan saya akan mempresentasikan cara membuat pastisin. Jadi seperti di instruksi tadi, jadi yang kita memerlukan itu bastom, air 1 gelas, minyak, tepung terigu dan pewarna makanan. Jadi seperti instruksi, pertama kita tuangkan air. Yang kedua kita tuangkan pewarna makanan. Bentar ya, saya pause dulu nanti. Ya, hasilnya berhasil. Kedua kita tuangkan pewarna makanan. Ini warnanya saya pilih ungu. Jadi kita coba. Oke, segitu sudah cukup. Kayaknya kebanyakan ya. Lalu yang terakhir. Oh iya, jangan lupa. Saya sampai lupa. Kita lupa dengan garam. Lalu kita tuangkan tepung terigu. Lupanya di sini terus. Lalu kita tuangkan. Lalu kita jangan lupa dikasih garam supaya airnya bisa menyerap. Sedikit lagi. Terus setelah itu kita menggabungnya semua. Oh iya, saya sampai lupa minyaknya. Jangan lupa minyaknya ya. Nah, kita lalu tuangkan di sini. Ya. Lalu kita aduk semua. Banyak. Misinya kayaknya saya airnya kebanyakan, saya akan menambah tepung lagi. Ya. Oke, bagus. Kita akan mengulekannya. Oh, ya. Saya skip sampai kita sudah jadi ya. Jadi ada beberapa kurangan tapi akhirnya dibantu sama bunda saya. Lalu ya jadinya kayak gini. Ya, ini plastisin ya. Ya bisa dibentuk-bentuk, bisa dihitung kan. Tadi kira kurang, tadi airnya terlalu banyak jadi kita harus. Jadi seperti tadi kita ada kompor di sini. Nah, kita kompos di sini dan kita akan membuat roti dengan adonan yang sesuai dengan membuat plastisin. Nah, ya ini adonannya. Kita ini apakah sudah panas? Sudah. Lalu kita masukkan adonannya. Taruh di sini. Nah, kita lengket, kita akan taruh di sini. Nah, seharusnya kita ambil sendok. Kita kayak sedikit di aja sebentar, saya sudah membalikannya dan ini memang tidak lengket sekali. Saya lengket di tangan dan pancinya tidak lengket sama sekali ya. Sekarang saya kalau bisa, walaupun gini, saya punya advantage untuk menggepengkannya. Saya punya advantage untuk menggepengkannya supaya menjadi roti atap. Oke, satu kita kayak gini. Nah, kita sudah lihat. Nah, iya, kayak gini. Nah, ini kan sudah jadi roti. Nah, lalu kita, lucunya saya itu
mesti sekali ini. Off. Jadi kita akan mengambil, ya, mengambil. Lalu kita taruh di api. Seperti ini. Nah, kita ini ada atasnya itu sudah terbakar. Terus ini, nah, supaya warnanya enak. Supaya warnanya ganteng dan cakep. Nah, ini sudah bisa. Nah, habis itu kita bisa bentangkan. Jadi deh, jadi ini ada manfaat lain untuk dari adonan. Jadi deh, ini jadi adalah manfaat plastisin lain, manfaat lainnya dari plastisin untuk salah satunya yaitu membuat roti Arab.